Jadi Enok Sejauh ini sering disebut dengan Enok Subun, dan kemudian menjadi keveteran Subun yang meliputi beberapa temukun. Oke, selamat siang, pagi, atau malam, bahkan sore. Saya ingin mengulas sedikit tentang struktur adat yang ada di Maubis Insana. Ya, ini berdasarkan referensi yang saya dapat dari beberapa tetua adat untuk kita sama-sama belajar. Yang saya ketahui bahwa struktur adat di Maubis Insana ini memiliki beberapa wilayah. Strukturnya itu berdasarkan wilayah itu ada tiga, yaitu wilayah pusat, wilayah tengah, dan wilayah luar. Yang akan saya ulas ini tentang wilayah luar, yang di mana wilayah luar ini mungkin tidak lazim lagi bagi teman-teman atau saudara usik semua tentang wilayah luar ini. Wilayah luar ini yang saya ketahui itu ada terbagi atas empat lagi, itu wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Nah, ini yang sering disebut dengan Hitu Toboema Sejauh Bandusu. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang wilayah luar. Tapi secara khusus, nah, saya ingin membahas sedikit tentang Enok Sejauh yang ya kebetulan referensi yang saya dapat ini dari wilayah Enok Sejauh, sedikit dari beberapa tetua adat, yaitu tentang Enok Sejauh. Jadi Enok Sejauh ini sering disebut dengan Enok Subun, dan kemudian menjadi keveteran Subun yang meliputi beberapa temukun. Di antaranya itu temukun Kiwana, Gonek, Baat, Nifunenas, Bestove, Baun, Tumau, dan Likusene. Wilayah Enok Subun juga memiliki istilah lazim, itu biasa dikatakan Fat Makana, Hau Makana, dan Oe Makana. Ya, mungkin seperti itu. Itu diantaranya itu Gunung Subun Lapeom, Fatu Wasemtasa, dan puncak-puncaknya itu seperti Tiga Lapeom, Subun, Baun Putih, Nanpun, Atmen, Tilu, Leoe Besak, Nasikwat. Ada juga sumber air, yaitu ada di Pisil, Pamsena, Oelapuin, dan Baun. Dan itu merupakan hak wilayah dari wilayah Enok Sejauh. Ada juga beberapa istilah usif atau dan amaf yang ada di Enok Sejauh, antara lain usif besar atau yang biasa disebut rejumone, itu adalah usfal, dan usif yang menetap atau biasa disebut usbah balak, itu adalah awinai yang melahirkan usif dan awaf. Yang berikutnya usif rendah atau usapalak, itu adalah awin pah
Nekleo. Dan amak naiknya itu adalah amak naik sejauh Nifuhanga dari suku atau Nai sejauh. Ada beberapa kelompok sesuai tempat tinggal, seperti suku Sejauh Mubare, Sengkoen Nai Sopo, Nauni Kolo, Waleo Nai Hala, Faintem, Tahuni Metruk, Biole Wetauni, Nai Lape Ahuin Nai, itu berada di Bestoga dan Laun. Suku Sunhakit Noma, Waimanas Tasau, itu di Nifunenas. Suku Naik Tili Nenu, Naauni Maisar, Naik Lai, Naik Kafun, itu mau. Suku Nekleo Naik Sali, Naik Tefa Taone, Tethun Oib Naman, Masawat dan Oto, di Lansese dan Likusene. Suku Naik Sani, Nuu, Naik Kosat, Nonseo, itu di Admin atau Kiumam Sena, serta suku-suku Omenu, Naik Liu, Naik Lape, itu di Baat atau Konek. Ada juga Usif dan Amaf pendatang yang ada di Enu Sejauh, yaitu Nelak Oto, Naik Lake, dan Fatauni. Nah, kali ini mungkin kita hanya membahas sebatas itu, singkat dulu. Nanti berikutnya, video berikutnya ini, yang ada di wilayah Enu Subun atau Enu Sejauh. Terima kasih tetap ikuti channel ini, semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain atau ingin memberikan pertanyaan atau solusi pendapat apa saja, silakan komen di kolom komentar video ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih.